Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Chad Miko, bocah perantau sektor industri ya teman-teman. Kali ini hari Minggu di kos-kosan, lagi buka bersama ini ya sama teman-teman kos. Nanti kita lihat menunya mereka apa. Saya nggak puasa sih karena saya non-muslim, cuman ya ikut meramaikan dan menemani teman-teman yang puasa buka bersama. Oke, lanjut. Nah ini suasananya teman-teman kos-kosan ini, makan bersama. Ini juga sebenarnya dia puasa itu, puasa jam 12, setengah hari dia. Mas Terry namanya. Ini gerombolan LG. Teman-teman dari LG, ini menunya kita lihat ya. Ini tadi ada es campur, komplit menunya lur. Campur kecil ini tadi udah itu azan langsung kecil seger. Itu apa ini mas? Namanya masakan apa ini mas? Pecah Kailan. Pecah Kailan. Ini tadi udah minta tutor ke sang biduan, kok sang biduan, sang pujaan hati, salah ngomong. Enggak ada ini biduan, bulan puasa tutup. Nah ini sambelnya, sambel terasi, luar biasa. Terasi atau sambel apa nih mas? Sambel bawang. Sambel bawang. Terus kemudian ini ada tempe dan terong tepung. Yang ini tadi pakai sop daging. Oh, yang sana pakai ayam paha kanan atau paha kiri, nggak ngerti. Gitu ya teman-teman, ini suasana kos-kosan saya saat buka puasa di hari Minggu. Kalau biasanya hari-hari normal ya, pada buka puasa ada yang lembur, buka puasa di pabrik, ada yang buka puasa sendiri sepi. Nah kalau hari Minggu kayak gini tuh rame. Nah ini alat-alat musik yang biasanya buat kita hiburan ya, bersenandung lirih dan bersenandung ria ketika jauh sama keluarga. Gitu ya teman-teman, sedikit sharing dari anak perantau sektor industri. Ini kebetulan juga teman-teman kos-kosan ini juga bekerja di industri semua. Mudah-mudahan puasanya lancar buat semua umat muslim yang sedang berpuasa. Selamat berpuasa. Terus puasanya barokah, berkah. Kemudian nanti bisa mudik untuk lebaran. Gitu ya. Salam rantau dari perantau sektor industri. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut mau meramaikan buka puasa sama teman-teman kos. Terima kasih. Selamat sore. Dadah. Ini kering banget. Kayak amat. Gak tau.